dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Amma ba'du, sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Suharsono dalam program Jendela Hikmah. Sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di Indonesia angka kemiskinan masih cukup tinggi. Dari sebuah data diperkirakan masih di atas 30%. Membantu orang-orang miskin adalah suatu pekerjaan mulia. Namun jika memberikan bantuan kepada orang miskin hanya menjadikan mereka sebagai objek sasaran penerima bantuan saja, sampai kapan mereka menjadi penerima bantuan? Sampai kapan mereka menjadi orang-orang yang miskin? Oleh sebab itu perlu ada upaya strategi lain yang menjadikan mereka tidak selamanya menerima manfaat, tidak selamanya menerima bantuan. Suatu saat mereka menjadi orang yang memberikan bantuan kepada yang lainnya. Sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini saya sudah berada di kantor Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Cabang Bandung, sebuah lembaga yang bergerak di bidang amil zakat nasional dan juga kemanusiaan. Di PKPU Cabang Bandung ini memiliki satu program, sebuah program pemberdayaan yang mereka namakan Inkubator Mandiri. Apa itu program Inkubator Mandiri? Kita akan gali, kita akan kupas bersama dalam episode Jendela Hikmah kali ini. Oleh sebab itu, tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah. Jadi kita evaluasi, kemudian mereka mendaftar ke PKPU, kemudian mereka seleksi, administrasi, kemudian mereka loyal apa tidak untuk 4 bulan ke depan ya. Ngaganggu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, gimana Pak? Sudah semangat? Baik, tetap semangat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Sahabat adalah hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sulisman Toib. Betul. Beliau adalah kepala cabang PKPU Bandung yang akan menemani saya untuk mendiskusikan, untuk mengupas program inkubator mandiri. Betul. Jendela Hikmah episode ke-16 ini temanya adalah membangun kemandirian. Bagaimana membangun kemandirian? PKPU Cabang Bandung berusaha membangun kemandirian melalui program inkubator mandiri. Begitu Pak Sulisman. Ustaz, bagaimana lebih enaknya kita ngobrol di sana saja? Boleh, boleh. Boleh. Silakan, terima kasih. Pak Sulisman, ya, tadi kan saya mendengar nih, betul, kalau di PKPU Cabang Bandung ini ya punya satu program yang disebut dengan inkubator mandiri. Betul. Boleh ceritakan kepada saya apa itu program inkubator mandiri? Ya, baik Ustaz Sarsono. Kalau di PKPU Bandung ada satu program unggulan namanya inkubator mandiri. Ini program unggulan. Program unggulan PKPU Bandung di sini. Ini adalah tujuannya yaitu punya visi dan misi, salah satunya adalah menjadi pusat terpercaya sebagai lembaga pelatihan dan keterampilan di Jawa Barat tentunya. Oke. Ini sangat luas tentunya, dan kita mencoba untuk tujuan kami di PKPU Bandung adalah bagaimana mengentas kemiskinan, pengangguran, karena ini kita akan berikan skill secara menyeluruh bagi program inkubator mandiri tersebut. Berarti ini untuk orang-orang miskin. Betul. Kemudian memberikan dengan pola memberikan kemampuan. Betul. Kepada orang-orang miskin tersebut. Mustahik itu. Betul. Jadi konsepnya itu begini Ustaz. Kalau di Bandung itu ada inkubator mandiri, selatannya adalah tujuan kami memberikan kailnya, ya bukan ikannya. Memberikan kailnya kepada masyarakat duafa biar mereka itu lebih akses untuk menatap masa depannya. Di PKPU Bandung salah satu ada program menjahit gratis. Menjahit gratis. Betul, dari mulai program skillnya dari nol ya, jadi mulai basic sampai nanti mahir di situ. Kemudian ada program unggulan lainnya yaitu sablon di situ. Ada sablon. Ada service handphone. Okay. Ada cukur rambut juga. Okay. Jadi memberikan kail kepada orang miskin. Betul. Sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, betul, tapi mereka juga berusaha ke depannya menjadi orang-orang yang memberi. Iya, kalau menjahit, betul, Pak Risman, itu sampai seperti apa sih mereka, kemampuan yang harus mereka miliki di inkubator mandiri? Iya, baik. Ini kita sudah mendapatkan dari Dinas Pendidikan resmi. Dinas Pendidikan. Salah satunya ada program menjahit. Kita merekrut dari masyarakat luas tentunya, yang mereka adalah lulusan SD, SMP, SMA, mereka putus sekolah. Kita berupaya untuk memberikan skill mereka dengan keterampilan menjahit di sini. Jadi kita evaluasi, kemudian mereka mendaftar ke PKPU, kemudian mereka seleksi, administrasi, kemudian mereka loyal apa tidak untuk 4 bulan ke depannya, ya, kerjaan pelatihnya 4 bulan. Di sini kita coba memberikan skill di situ. Jadi mereka belajar di situ. Dari mulai mereka tidak bisa motong baju, mengukur badan orang untuk masukin benang ke dalam jarum. Betul. Ada juga ada latihannya nampaknya. Betul, ada. Kalau nggak bisa gagal terus ya. Nah, betul. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai angkatan ke-16. Angkatan ke-16. Betul. Berarti kita sudah berapa ratus orang? Sudah ada 2.500-an orang. 2.500 orang. Kita berdiri tahun 2003. Betul, kemudian kita eksis, sampainya banyak lembaga yang notabene membantu, terutama CCSR kami, gitu kan. Jadi ini ada program yang membantu pemerintah. Kalau sudah lulus Pak Risman, yeah, yang menjadi, kalau sudah lulus, ini mereka dikasih modal atau? Nah, oke. Okay. Jadi kita di sini Ustaz tidak cuma berikan kailnya saja, stuck di situ berhenti, tapi kita pasti itu ngapain. Nah, setelah mereka lulus, 4 bulan belajar di PKPU Bandung, kita kasih modal. Ada satelit di daerah-daerah, ada yang misalnya mereka dari koperasi, gitu kan? Kita kasih uang untuk beli mesin jahitnya secara kredit. Ada ku menjahit di situ jadinya. Kemudian ada kita salurkan ke penyakit ke garmen-garmen di situ, misalnya. Contoh nyata, kita tahun kemarin itu kerjasama dengan Shafira, salah satunya juga ada. Shafira. Beberapa karyawan dari Kabel juga, salah satunya adalah dari pelatih menjahit gratis di PKPU itu. Tapi tentu dengan sistem butiknya, dia harus lagi jahitannya di situ. Iya, luar biasa Pak Isman.
Ada sablon juga. Ada sablon juga. Mereka dilatih bagaimana betul. Cara menyablon. Menyablon. Ada cukur rambut juga. Cukur rambut betul. Juga. Ada salon juga. Boleh kita ikut cukur rambut kalau gitu. Boleh. Bahkan yang terbaru Ustaz, ada Tata Boga di sini. Tata Boga. Tata Boga, mikrokontroler. Apa itu? Itu bagaimana running text yang ada di televisi, tulisan berjalan televisi di jalan raya. Itu running text di situ. Kemudian ada juga program unggulan berikutnya, yaitu kita mencoba untuk mengakses beberapa program-program yang ternyata masyarakat butuhkan di sini. Subhanallah, Pak Rizman, iya. Luar biasa program yang dilakukan dalam program inkubator mandiri. Nah, betul. Ini adalah salah satu bagaimana zakat produktif kita lakukan di sini, bagaimana kita mencoba memberikan sentuhan yang selama ini mungkin kita berikan apa namanya? Basic need untuk orang-orang miskin dengan memberikan makanan habis. Kita mencoba untuk bagaimana berpikir bikin orang itu punya skill, mereka hidupnya juga tidak tergantung pada orang lain dan mereka mandiri di situ. Ini tujuan kami bagaimana mereka bisa mandiri secara keseluruhan, bukan memberikan ikan tapi memberikan kail. Betul sekali. Sehingga mereka bisa mancing sendiri, nah, tanpa harus kita kasih ikan selama. Betul, betul. Luar biasa, Pak Isman. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dialog saya dengan Bapak Surisman Toib, Kepala Cabang PKPU Bandung, yang sudah menjelaskan kepada kita tentang program inkubator mandiri. Yang dengan program secara terencana, terencana dengan baik, dengan kedisiplinan, melahirkan para mustahik yang bukan hanya menjadi penerima manfaat tapi satu saat menjadi pemberi. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita untuk membuat semua hal, membuat perencanaan dalam semua aktivitas kita. Disyaratkan dalam surat Al-Hasyr, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti ke depannya. Jadi dibuat dengan perencanaan. Selain dengan terencana, maka harus ada kedisiplinan juga. Itu juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika menceritakan tentang disiplinnya para tentara Nabi Sulaiman, sampai seekor burung pun diminta, diperintahkan untuk disiplin. Sehingga Nabi Sulaiman pernah mempertanyakan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, kemana anak burung hudud. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam memberikan sanksi kepada burung hudud karena sebab tidak absen, karena sebab dia absen kepada Nabi Sulaiman. Lau azibannahu azaban syadidan au lau azibannahu azaban syadidan au la azbahannahu, akan disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat atau disembelih kecuali jika mendatangkan dalih kenapa dia tidak absen. Itulah sebabnya program kita dibuat terencana dan juga harus dengan disiplin yang bagus. Pak Surisman Toib, setelah ini boleh saya melihat program inkubator mandiri tersebut? Ya, betul. Senang sekali Ustaz, akan saya antarkan nanti ke tempat pelatihan inkubator mandiri biar lebih jelas dan lebih nyata lagi. Baik, sahabat Jendela Hikmah, tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah. Krisis ya, krisis yang ada di Indonesia itu kemiskinan. Krisis dan, kemiskinan ya? Ya, kemiskinan dan pengangguran terjadi di mana-mana ya. Madrasah Abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dizakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Insya Allah, ada jalan.
kita ini? Kita tuh di sini, kita udah nyampe di tempat di sini. Insya Allah barokah tempat ini. Amin. Kita sudah sampai tempat kubah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ganjar. Pak Ganjar. PJ-nya Inkubator Mandiri. PJ program Inkubator Mandiri. Ini Pak Iqbal. Kabar semua. Silakan Ustaz. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sudah diantar oleh Bapak Surisman, Kepala Cabang PKP Bandung, dan dipertemukan oleh penanggung jawab program Inkubator Mandiri. Kalau boleh tahu, program Inkubator Mandiri ini didirikan dengan maksud dan tujuan seperti apa? Berawal dari apa? Kita melihat krisis ya, krisis yang ada di Indonesia yaitu kemiskinan. Krisis dan, kemiskinan ya? Ya, kemiskinan dan pengangguran terjadi di mana-mana ya. Dan kita PKPU melihat fenomena tersebut, makanya dan merasa tergugah untuk membantu masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dalam bentuk bidang atau program-program seperti kewirausahaan dan pelatihan praktis. Dan tentunya mereka dilibatkan sebelum ke pelatihan praktis, mereka dilibatkan di apa, di pelatihan kewirausahaan dulu. Kewirausahaan dulu. Jadi latar belakangnya adalah karena banyaknya pengangguran dan kemiskinan diakibatkan karena krisis ekonomi pada beberapa tahun yang lalu. Sehingga karena banyaknya, maka terinspirasi dari itu perlu membuat wadah. Satu wadah sebelum mereka memiliki kemampuan berwirausaha, maka diberikan skill, diberikan kemampuan, keterampilan. Jadi tujuannya adalah agar mereka punya kemampuan tertentu. Sehingga dengan punya kemampuan tersebut, mereka bisa berwirausaha kedepannya, tentunya mempunyai penghasilan dengan mandiri ya. Betul. Tanpa harus selalu diberi ini yang tadi itu. Pak Surisman sampaikan, memberikan kailnya. Betul. Bukan memberikan ikannya. Sejak kapan program ini berdiri? Ini bermula sejak kurang lebih tahun 2005-2006 ya. 2005 sudah dengan bangunan ini? Enggak, kita di sini kan kebetulan ada donatur ya. Donatur PKPU yang ya apa, mereka mempunyai jiwa sosial, jiwa apa ya, hatinya subhanallah, kita bisa dibilang ingin membantu PKPU juga menampung para apa peserta yang ingin belajar di sini. Sejak di sini sekitar tahun 2008 awal. Di sini 2008. Inspirasi programnya 2005-2006. Ya. Di tempat ini 2008 awal. Ya. Sampai sekarang awal. Untuk sekarang angkatan yang sedang berlangsung itu keberjalan angkatan ke-15. Angkatan ke-15. Betul. Angkatan ke-15. Ini untuk program apa 15 itu? Programnya pelatihan praktis. Spesifikasinya pelatihan menjahit ya. Sablon. Yang angkatan 15 ini menjahit. Menjahit. Salah satunya menjahit. Luar biasa. Berapa banyak pesertanya satu angkatan? Kalau untuk sekarang yang jahit itu ada dua kelas, pagi dan siang. Untuk yang kelas pagi 10 orang, untuk yang siang 9 orang. Itu instruktur alhamdulillah mereka sudah punya skill atau keahlian di bidangnya. Instrukturnya setiap kelas satu. Instruktur satu kelas satu orang. Kira-kira menurut Pak Ganjar harapan ke depan dengan adanya Inkubator Mandiri, diantaranya program apa menjahit ini, harapannya seperti apa? Ya, harapan ya tentunya saya sebagai penanggung jawab untuk saat ini, tentunya mereka mempunyai, katakanlah kita ingin membantu mereka ya, otomatis memberikan yang terbaik buat mereka, dan memberikan di samping itu mereka mempunyai penghasilan tentunya setiap bulannya otomatis ada penghasilan juga. Di antara dan, para peserta semuanya tidak punya penghasilan atau ada yang tidak punya, ada juga yang di bawah UMK untuk saat ini. Karena kan melalui tahapan-tahapan proses survei itu. Yang paling penting harapannya adalah mereka memiliki ilmu, skillnya sehingga bisa lebih berdaya. Betul.
lebih berdaya sehingga mampu mandiri sehingga punya penghasilan sendiri. Baik, makasih Pak Ganjar. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dialog saya dengan Pak Ganjar tanggung jawab program inkubator mandiri yang beliau sampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakan inkubator mandiri adalah memberikan keahlian, kemampuan, skill tertentu kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, pengangguran, sehingga mereka dapat berusaha sendiri. Betul. Dapat berwirausaha. Bagaimana mereka menjadikan mereka menjadi seorang yang memberi, maka harus diberikan keahlian dengan ilmu tentunya. Dalam Al-Qur'an, makna umum dari surat Al-Anfal ayat 60, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin al-ayah. Dan hendaklah kalian semua mempersiapkan semampu kalian satu kekuatan. Min quwwatin, kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk ekonomi, kekuatan fisik, kekuatan akal dan lain sebagainya. Dengan apa? Tentunya dengan teknologi. Dengan apa? Dengan teknologi. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dialog kita dengan penanggung jawab program. Selanjutnya kita akan diskusi kembali dengan para peserta atau instruktur dari program inkubator mandiri, khususnya dalam program pelatihan menjahit. Tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah. 10 tahun sudah berapa ribu murid yang dilahirkan, Ibu? Satu angkatan itu kurang lebih sekitar 50 orang ya Pak ya, 50 orang itu satu angkatan, karena setahun kita membuka dua kali gitu. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Ika. Ibu, ini kan program inkubator mandiri. Iya. Betul. Pelatihannya pelatihan menjahit. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Ibu menjadi instruktur program ini? Kebetulan, alhamdulillah, udah kurang lebih 10 tahun ya Pak. Jadi dari awal program PKPU ada pelatihan, kayak 10 udah tahun. Iya. Dari kita udah berapa lokasi? 3 lokasi, 6-7. Jadi ini yang ketiga, yang terakhir. Jadi sebelum ini ada tempat-tempat lain? Ada tempat lain. 10 tahun, sudah berapa ribu murid yang dilahirkan, Ibu? Satu angkatan itu kurang lebih sekitar 50 orang ya Pak ya, 50 orang itu satu angkatan, karena setahun kita membuka dua kali gitu. Cuma kelasnya di sini ya? Iya, karena mengatur. Ada berapa kelas jadi dia? Oh, ada berapa kelas ya, sekali ya. Masuk ada 9 orang ya, cuma ada beberapa kelas ya. Iya, dua kelas. Kalau di sini berapa dua. Jumlah murid yang sudah lulus? Yang sudah lulus ada kurang lebih berapa ratus orang ya, mungkin sekarang udah angkatan ya. ke-15 ya, ada mungkin kalau 1000 di atas orang. 1000 ya, bahkan ya. Bisa jadi 2000 ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah. Dari 2000 yang sudah sukses Ibu? Yang sudah sukses banyak juga Pak, alhamdulillah. Pernah karena komunikasi ya? Iya, mungkin ada yang kerja di pabrik juga, ada yang memang kebanyakan untuk membuka sendiri di rumahnya, menerima jahitan masing-masing. Jadi kemampuan ini mereka bisa memberdayakan diri mereka sendiri. Luar biasa Ibu Ika. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dialog saya dengan Ibu Ika, salah seorang instruktur
pelatihan menjahit di Inkubator Mandiri Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Cabang Bandung yang sudah 10 tahun bersama dengan PKPU. Tadi disampaikan bahwa beliau mengajarkan tentang melatih menjahit dari mulai tidak bisa sampai bisa sampai pada tahap yang mahir, tahap mahir. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengajarkan itu atau melakukan sesuatu itu harus dengan target yang jelas. Kalau ngajar kira-kira hasilnya apa? Kalau melatih menjahit hasilnya seperti apa? Jangan sampai yang disinyalir oleh seorang sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwa kalau belajar tanpa dengan ilmu merusaknya lebih banyak dibanding memperbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan, dan kita bisa mengambil ibroh dari itu ketika Rasulullah memerintahkan selesai perang Bani Quraidah jangan sholat karena tidak ada ya ada ketegasan dalam perencanaan. Akhirnya dua versi pendapat di sana. Sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan dialog dengan salah seorang penerima manfaat yang hadir di sini. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ati Aisyah. Ibu sudah berapa lama ikut program ini? Saya sejak November ya, sampai sekarang 4 bulan mungkin ya. 4 bulan? Iya. Berarti 4 bulan ini sudah mau selesai begitu ya? Insya Allah bentar lagi ujian. Bentar lagi ujian. Dan sudah mahir lah Ibu ya? Insya Allah. Sudah saya bisa bikin apa Ibu? Kemeja, rok blus, celana, jahit benang begitu ya. Ibu, kesan ketika mengikuti pelatihan di PKPU ini kira-kira apa Bu? Sangat bermanfaat buat insya Allah masa depan dan buat teman-teman saya. Dari nggak bisa jadi bisa, dari saya yang bisa juga alhamdulillah insya Allah niatnya ada buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Iya betul, dan mudah-mudahan ya buat teman-teman juga ada inspirasi ke sana juga buka usaha sendiri. Iya, Bu PKPU mendapatkan amanah ya dari para donatur. Betul. Apa harapan Ibu kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya? Oh iya. Saya dengan PKPU terima kasih udah menjadikan jalan semuanya. Semoga berkah buat mereka yang jadi jalan ini ya. Sehingga Ibu bisa punya keahlian lebih dibanding sebelumnya. Betul, semakin ya. Semakin cerah pencerahan buat masa depannya. Baik, Ibu, baik. Terima kasih Ibu atas dialognya. Mungkin sama-sama. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Sahabat jalan hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang memiliki keahlian merupakan disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya disarankan, mendapatkan pahala cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis. Aukama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yuhibbul abda al muftaraf. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba yang memiliki keahlian, memiliki kemampuan, bukan hanya sekedar menjalani kehidupan apa adanya, tapi memiliki kemampuan dan memiliki keahlian. Membangun kemandirian sesuai dengan visi Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian. Sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai bertemu dengan saya pada episode selanjutnya. Terima kasih donatur, terima kasih PKPU. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.